Imam Ahmad Abi Abdillah itu adalah anak kami yang kedua dari tiga orang bersaudara dan dia adalah uh, boleh kita katakan diapit lah yang oleh sang kakak yang perempuan dengan seorang adik yang juga perempuan uh, posisinya sebagai anak kedua ini banyak memberikan pengaruh pada pembentukan karakter sifat apa yang paling menonjol bahwa beliau uh, memiliki secara umum memiliki leadership yang baik. Kenapa? Mungkin bisa mencontoh bagaimana kakaknya yang besar berpenampilan dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari di rumah, uh, karakter sebagai seorang leader itu terlihat, ya terlihat apalagi setelah beliau menjadi mudir di Mahat, Imam Ahmad Abi Abdullah. yang kedua eh, punya sifat yang penyayang ya punya sifat yang penyayang terutama kita kalau kita lihat itu sangat kentara sekali bahwa eh, beliau memiliki eh, sifat penyayang itu terwujud dari pengiba ya apa kata orang mungkin sifat uh, tidak bisa melihat orang sedih lekas sekali beliau menangis gitu mungkin kalau kata anak-anak sekarang itu orangnya agak cengengan lah gitu ya nah kemudian uh, kalau penilaian kami beliau seorang anak yang tekun ya baik budi bukan karena ini bukan karena uh, ini adalah anak dari dari saya dan uminya, tetapi memang, insya Allah di rumah kita pendidikan anak begitu penting bagi kita, ya sehingga memang dalam keluarga tiga bersaudara itu kita didik dalam insya Allah dalam suasana keagamaan yang maksimal lah ya mereka kita sekolahkan di sekolah Islam kemudian kita sekolahkan di sekolah pesantren sehingga lingkungan pendidikan ini memberikan pengaruh besar pada pembentukan karakternya menghafal Al-Quran ya secara umum memang merupakan dan harus menjadi bahagian dalam kehidupan semua kaum muslimin nah terkait dengan Imam Ahmad Abi Abdullah sebenarnya mereka adik dan adik kakak itu sudah mulai menghafal sejak kecil. Jadi, katakanlah dimulai dari membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Boleh saya katakan bahwa guru pertama mereka adalah uminya sendiri yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, seiring dengan belajar membaca Al-Quran, mereka juga mulai menghafal ayat-ayat pendek. Ya, dan fokus menghafal itu semua rata-rata di usia SMA. Nah, secara khusus memang, ya kita tidak pernah di dalam keluarga itu memberikan doktrin tanda petik mungkin memaksakan bahwa nak kamu harus menghafal Al-Quran tidak, ya. Tetapi memang proses anak-anak kita semua di dalam keluarga mereka menghafal Al-Quran sehingga mencapai. Uh, ...penyelesaian 30 jus... ...itu e, berawal dari sebuah perjalanan sebenarnya. Jadi kita sering di masa-masa liburan... ...itu bawa anak-anak... ...ke pesantren, pesantren-pesantren. Nah puncaknya ketika kita berkunjung ke beberapa mahat tafis Quran... ...atau ke, ke uh, rumah-rumah Al-Quran atau ke mahat tafis Al-Quran. Nah di situ mereka menyaksikan bagaimana indahnya bacaan anak-anak. Di situ mereka mendengar bagaimana anak-anak uh, menghafal... ...melihat dengan mata kepala kesibukan aktivitas anak-anak dalam menghafal. Nah khusus terkait dengan imam ketika itu kita berkunjung ke Binji. Ke salah satu mahat tahfiz di sana, nah, di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, dia ingin dia lang, e, mengatakan kepada kami, "Buya, katanya bahwa imam e, akan menghafal Al-Quran." Jadi, e, permintaan, ya, permintaan atau pernyataan ingin menjadi seorang muhafid itu sifatnya spontan, ya, seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak pernah, "Nak, kamu harus menjadi..." penghafal Al-Quran. Nak kamu harus menjadi hafiz. Lantas kita kasih bahwa hafiz itu begini pahalanya menghafal Quran begitu besar keutamaannya tidak. Tetapi itu muncul dari kesadaran, kemauan dan akhirnya keluar sebuah pernyataan kalau dia itu memang ingin menghafal Al-Quran. Iya. Eh, boleh saya katakan ya bahwa Imam Ahmad ini mulai menghafal itu di usia fokusnya, di usia SMA kelas 1. Dan selesai dalam waktu uh, satu tahun uh, setengah, beliau mencapai hafalan 30 juz itu. Kemudian, uh, sisa waktu sampai dia apa menyelesaikan SMA-nya, ya, menyelesaikan SMA-nya, uh, beliau memang pernah diamanahkan oleh almamaternya untuk Mengajar adik-adiknya, adik-adik kelas yang lainnya, maka setelah uh, beliau masuk uh, selesai, menamatkan dari SMA. Nah, kita kemudian berpikir, ya, berpikir untuk mendirikan Mahat Tahfiz. Sekiranya bisa menjadi tempat baginya untuk memoroja'ah hafalannya, dan yang kedua memang ini adalah cita-cita. Saya sebenarnya yang sudah lama bahwa saya sejak dulu bercita-cita ingin membangun sebuah pesantren. Kadar Allah, Allah memberikan kemudahan bagi kami untuk mendirikannya. Nah kenapa beliau yang uh, kita pilih untuk menjadi mudir? Boleh saya katakan bahwa beliau uh, dalam usia 19 tahun, beliau sudah menjadi mudir dan mungkin ini uh, mudir termudalah ya mudir termuda atau kepala sekolah termuda di dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan terutama eh, tahfiz Al-Qur'an. Nah, kenapa eh, beliau yang kita pilih? Karena memang yang pertama eh, beliau memiliki kompetensi yang bagi saya, bagi kami semua memiliki kompetensi yang cukup. Apa yang pertama? Beliau adalah seorang eh, hafiz yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz dan yang kedua Uh, bagi kami, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada karakter uh, leader, ya. karakteristik sebagai seorang leader itu memang sudah tumbuh sejak awal dan itu kita lihat. Karena kita melihat potensi karakteristik leadership itu memang sudah tumbuh sejak kecil. Ya, di samping juga uh, ini maaf ini uh, memberikan uh, dasar yang kokoh atau alasan yang cukup bagi saya menempatkan beliau sebagai seorang leader seorang mudir di Mahat Tafis ini. Namun demikian tidak bermakna bahwa ini kita lepas demikian saja. Ya saya pribadi terus mendampingi beliau yang pertama bagaimana mendidik beliau supaya bisa lebih tajam di dalam uh, uh, menata kompetensi sebagai seorang leader. Ya mengajarkan bagaimana problem solving umpamanya menyelesaikan masalah, bagaimana memanage sebuah organisasi, bagaimana menata sebuah administrasi, kemudian bagaimana uh, belajar berkomunikasi, membuat sebuah perencanaan. Itu kita dampingi terus. Dan saya termasuk uh, bangga ya, bahagia mendapatkan seorang anak seperti beliau yang Insya Allah, selalu mengikuti apa yang menjadi uh, saran atau bimbingan yang kita berikan kepadanya. Ya, harapannya tentulah kepada Imam Ahmad, abi-abdullah, beliau terus mengasah pengetahuannya, keterampilannya tidak saja uh, sebagai seorang mudir, tidak saja sebagai seorang guru untuk anak-anak yang menghafal Al-Qur'an tapi harapannya tentu beliau juga bisa menambah pengetahuannya di bidang pengetahuan yang lain ya. Dan eh boleh saya katakan untuk anak-anak sebaya mungkin bisa mengambil istifadah ya, mengambil apa yang baik dari eh, Imam Ahmad Abi Abdullah ini, seorang anak muda yang bagi saya itu bisa menjadi inspirasi lah untuk kita semua. Dan satu hal lagi yang ingin saya jelaskan bahwa beliau tidak seorang tidak masuk dalam kategori seorang anak laki-laki pemain. Artinya bukan seorang anak laki-laki yang lasak, ya, yang suka kesana kemari. Dan kami tahu persis, kalau saya boleh katakan, kami dan uminya tahu persis di mana dia bergerak dan di mana dia akan uh, berjalan